Halo guys, kembali lagi di episode 3 kali ini. Dan kali ini saya akan membangun kandang Rukops dan Mausonia. Jadi sebenarnya aku banyak ngedong ini pengen mencari dinosaurus amfibi yang sedelat di laut, kayak reptil, mungkin kayak buaya gitu. Tapi aku gak menemukannya. Jadi aku pikir gimana kalau kayak Spinosaurus atau Suchomimus. Tapi ternyata kayak kandangnya terlalu kecil, jadi terpaksa aku gak pakai Rukops ini. Ya, dan ikannya sebenarnya aku pengen nyari ikan yang lebih kecil, kayak alligator gar, kayak krasik ririnus awal ini yang lebih kecil. Tapi saat aku naruh lebih kecil itu, semua ikan dimakan sama Rukops ini, dan salah satunya ikan yang gak dimakan nih cuma ini Mausonia ini aja. Jadi ya mau gak mau harus Mausonia. Mungkin kedepannya akan tak ganti, mungkin ya mungkin untuk kebetulan ganti ke ikan yang betulan di betulan itu duanya mungkin.
Oke, jadi nih guys, ini hasilnya. Dan ya, harus kuakui hasilnya gak sebagus yang kira. Eksteriornya terutama. Kalau dalamnya sih mungkin lumayan menurutku, tapi eksteriornya menurutku kayak kurang. Kurang gimana, kayak samping sini sampingnya juga. Aku sudah mencoba mengubah-ubahnya berkali-kali, tapi tetap sama saja ya. Tapi lumayan, jadi mungkin ini dalamnya ini akan ganti tempat lain. Tapi masih belum isi. Dan di sini juga akan mungkin taruh kandang satu, kandang hewan kecil, mungkin rumahnya sini. Tapi nanti bisa aja. Di sini akan gue bikin staff room dan jadi ini ya yang pertama. Ini kandangnya, apa ini fosilnya mau Sonia. Ini. Dan ini dia, wah. Ya mungkin lumayan bagus sepertinya, banyak dalamnya sini interiornya. Kayak kalian bisa lihat ikannya. Cuma ikannya agak terlalu besar. Mungkin langsung ganti, tapi kalau tak ganti kecil dimakan sama yang ini. Jadi saya masih mikir dulu isinya gimana nih. Mungkin tak taruh kayak barrier di sana. Jadi yang atas cuma carnivore saja, bawahnya air. Jadi dia nggak bisa ke sini, mungkin gitu. Dan bentuknya ini ada taman kecil yang juga bagus, ada atas sini juga. Terus ada sini juga ada lampunya juga. Terus ada sini kan, ke atas sini. Nah, yang ini aku coba sebisa mungkin kayak buat aslinya. Sorry, kata ini juga ini juga lumayan sih. Coba yang ini aja loh, yang kalau dilihat dari agak jauh kayak kurang menarik mata. Ya ini nang ke atas sini, ke sini. Ya ini juga agaknya agak ribet mungkin. Tapi mungkin susah tak kan jemput ini. Aku pengen nyari ide-ide lain dulu. Tak kan nanti. Terus dari atas kita bisa ngeliat ukupnya. Nah, ya aku sengaja kayak memang buat kayak biar ikannya nggak terlalu kelihatan soal di bawah. Kalau di bawah juga kalau kalian di bawah, kalian akan juga kesulitan ngeliat bagian atas. Jadi bawah sendiri atas sendiri. Supaya kalau biar supaya kalian bisa ke atas ini kan, terus bisa ngeliat fosil yang ini. Ya, aja kan naruh fosil di atas ini. Dan mungkin tempatnya kurang strategis. Mungkin juga buat ganti, tapi aku juga nggak tahu mau taruh mana. Kalau taruh sini mau sini, tapi ini fosil bau besar. Jadi hal ruangan ini cuma cukup buat satu fosil ini aja. Mungkin kalau dapat panjang dua gitu, terlalu sempit mungkin. Kalau terlalu besar dua gini, saya juga nggak tahu sebenarnya kayak mau sini ada fosilnya sih dulu, kemudian sana kayak kurang bagus menurut. Jadi sementara tetap atas sini dulu. Mau taruh sini juga kayak sulit. Tapi ya, menurutku lumayan lah hasilnya. Aku juga suka, dalamnya juga suka aku mungkin. Kayak pinggirnya juga mungkin kayak terlalu kanak-kanak. Mungkin akan juga susah. Tapi menurutku kayak 7 dari 10 lah setelahnya. Ada beberapa bagian sih kayak sesuai sama yang tak pikirkan. Ya lumayan lah hasilnya juga. Kalau saya lihat dari sini mungkin. Lah, ya lumayan. Oke, jadi ya mungkin sampai sekian. Kalau ada selanjutnya mau, aku juga bingung mau bikin apa. Mungkin saya bikin sini. Sama mau bikin subfilm sana juga. Kalau kalian ada ide mau sesuatu apa, bisa komen di bawah. Ya.